Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semua! Jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar, teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua, dan kita berjumpa lagi secara online. Alhamdulillah, setelah kita merayakan hari lebaran, hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Sekarang kita kembali ke rutinitas seperti biasanya, karena libur lebaran telah usai. Jadi, ya, kita semangat beraktivitas lagi, kita semangat mengais rezeki lagi, semangat mengurus keluarga, suami, anak, dan rumah kita. Dan aku juga gak mau ketinggalan nih semangatin buat teman-teman yang kerjanya di luar rumah. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, percayalah. Dan yakinlah, insya Allah setelah lebaran ini rezeki kita berkah barokah, turah-turah. Apalagi rezekinya yang habis untuk dibagi-bagi THR ke sanak saudara, keluarga, maupun orang tua. Semoga setelah lebaran ini diganti berlipat ganda oleh Allah. Amin. Insya Allah kalau pas saat kita ngeluarin uangnya itu bahagia Ikhlas nanti juga uang bakal masuk ke kantong kita juga secara bahagia nih teman-teman Oke okay, di video kali ini seperti biasa aku mau share kegiatan aku lagi Tapi kali ini aku lagi nggak mau bikin video masak-masak Melainkan aku mau bikin video bebersih alias beres-beres dapur aku dan kulkas aku. Jadi, selama libur Lebaran, selama mudik itu kan rumah kita tuh gak ada yang jaga ya. Kita gak buka-buka kulkas ya, walaupun di rumah aku ada yang jagain keponakan aku cowok, tapi kan yang namanya anak cowok tidak sedetail yang kita kerjain gitu ya, teman-teman. Oke, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua mau ngeracunin teman-teman semua yang ada dimanapun supaya semangat bebersih rumah setelah harus balik Nah mudik telah usai jadi sekarang kita saatnya semangat lagi nih Buat para ibu rumah tangga semangat juga bebersih rumahnya, ngurus anaknya Dan gak lupa juga buat para kepala keluarga nih Tetap semangat mengais rezekinya jangan males-malesan lagi Karena kita kan udah ketemu sama keluarga besar Udah liburan lumayan panjang ya teman-teman Jadi yuk kita semangat lagi Semoga video kali ini bisa bikin teman-teman semangat membara juga nih bersih rumahnya gimana udah sampai di mana bebersih rumahnya atau teman-teman ada yang masih di kampung halaman <tik> nggak apa-apa ya teman-teman yang terpenting walaupun LDRan sama suami ya suami merantau lagi mengais rezeki istrinya masih ada di kampung halaman it's okay yang penting tetap saling komunikasi. Nah di video kali ini jangan lupa teman-teman pada absen dulu nih dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar Oke, okay, gimana udah pada absen? Kira-kira teman-teman hadirnya absen nomor berapa nih? <giranya> Bercanda ya, teman-teman. Oke, okay, terkadang kita butuh juga bikin video yang benar-benar serius, butuh juga video yang ya santai seperti ini. Kali ini aku mau bikin video uh, nyantai aja kayak gini, ngobrol sharing tentang Kehidupan sehari-hari, kehidupan kemarin saat mudik, ataupun kehidupan masa depan, kalau kehidupan masa depan kita belum tahu ya, teman-teman. Oke, okay, karena berhubung banyak banget komentar teman-teman di video aku yang sebelumnya, Mbak kapan nih upload video mudik kemarin? Mbak Nia, kok nggak ada sih video tentang Lebaran? Nah, di DM Instagram aku juga banyak banget yang tanya masalah video konten mudik. Kenapa Mbak nggak tayang-tayang? <laughs> Oke, okay, di sini aku mau jawab ya sekalian aku beberes dapur aku ya. Karena ini dapurnya udah kelihatan aku lagi bersihin apa jadi ya udah aku sekalian balesin komentar teman-teman dan DM-an DM teman-teman di Instagram. Oke, okay, aku mau jawabin biar nggak jadi utang di aku ya. Aku mau perjelas teman-teman. Untuk mudik di tahun ini 2024 ya, aku tuh nggak bikin video tentang mudik, vlog mudik lebaran sama sekali. Karena apa? Aku mau cerita sedikit ya. Jadi sebetulnya itu aku udah close order untuk snack book, untuk takjil untuk nasi book itu. H minus uh, 4 sebelum aku mudik ya teman-teman. Pokoknya aku itu udah close dan ternyata ada orderan dadakan teman-teman. Sebetulnya sih nggak dadakan. Ini ada miskomunikasi gitu. Jadi ada salah satu subscriber aku yang pesen order makanan uh, nasi box gitu. Dan dia tuh udah transfer uang ke aku tapi tidak langsung konfirmasi atau nggak langsung ngomong gitu ya kalau uangnya udah ditransfer. Ya aku slow-slow aja dong. Dan H-1 sebelum aku mudik itu, aku tanya lah e, gimana gitu mau jadi order atau enggak soalnya saya besok udah mau mudik. Aku jawab kayak gitu ya, teman-teman. Dan ternyata dia balas WA aku, bilangnya apa, Mbak, uangnya udah aku transfer dari kemarin, kemarin, kemarin. Nah, aku di situ kaget dong. Loh, kenapa enggak ada konfirmasi gitu? Aku juga kan enggak sering ngecek uh, M-banking aku ya. Dan mau enggak mau terus bilangnya ya udah, Mbak, kerjain aja gitu toh. Besok juga kan masih bisa dikerjain. Nah, oke okay lah kalau begitu aku kerjain lah ya orderan itu jadi aku pagi hari itu masih ngerjain orderan teman-teman padahal hari itu aku mau jalan arus mudik ya pagi aku ngerjain orderan close aku selesai jam 2 siang jam 2 siang itu terus aku antar makanannya setengah tiga sore ya dan setengah tiga itu terakhir aku itu langsung uh, arus mudik ya aku perjalanan mudik bayangkan teman-teman aku dikejar orderan sampai aku nggak sempat bikin konten orderan terakhir lanjut setelah orderan itu packing baju pun aku itu nggak packing sendiri jadi baju aku itu di packing sama adik aku dan ibu aku dibantuin ya pokoknya teman-teman jadi mulai dari situ mood aku udah hancur dari awal memudik aja mood aku udah hancur nggak ada video konten mudik ya kalau konten mudik itu kan biasanya suka menyambung menyambung gitu ya teman-teman jadi awal kita prepare barang-barang untuk dibawa mudik di perjalanan belum lagi nanti ada vlog lagi untuk masak Lebaran atau setelah Lebaran, terus ada bongkar-bongkar masalah oleh-oleh Lebaran. Biasanya seperti itu kalau aku. Tapi berhubung tahun ini mood aku udah hancur, sebenarnya tuh bukan mood aja yang hancur ya. Tapi untuk bagi waktunya itu aku bingung karena pas hari aku mau perjalanan mudik aja itu aku masih ngerjain orderan. Jadi nggak mungkin juga teman-teman aku bikin video mudik ya. Jadi aku minta maaf banget kalau di tahun ini aku nggak ada tayang video mudik sama sekali. Karena dari awal aku pas arus mudik aja aku udah nggak bikin video. Berlanjutlah sampai aku di uh, di Rembang ke Surabaya ke Jombang juga aku bener-bener nggak -bener bikin video sama sekali. Jadi aku ngerasa uh, libur Lebaran tahun ini tuh bener-bener aku nikmatin tanpa adanya konten. Padahal konten itu banyak yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Aku minta maaf banget. Tahun ini, aku gak ada video tentang mudik sama sekali, padahal kalau aku dibikin konten itu lumayan banget, kan, dari Cikarang terus nganter ibu aku dulu ke Rembang dari Rembang aku ke Surabaya dari Surabaya ke Jombang dari Jombang ke Surabaya Surabaya ke Rembang lagi itu sebenarnya lumayan kalau dibikin konten tapi selain aku moodnya nggak bagus ya aku juga ngerasa untuk libur Lebaran tahun ini tuh kayak waktunya di Dikejar-kejar gitu, teman-teman, karena aku harus membagi waktu antara di Rembang, di rumah nenek aku, ke Surabaya, di rumah keluarga suami aku, dan juga kita ke Jombang juga di keluarga suami aku lagi. Terus balik ke Rembang lagi, jemput Ibu aku lagi, menurut aku tuh. Uh Hari-hari aku tuh habis untuk kesana kesini gitu ya. Jadi aku emang udah nggak mood bikin konten pas vlog Lebaran kemarin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi semoga teman-teman bisa menikmati uh, Lebarannya bersama keluarga tanpa adanya gadget. Karena aku juga Lebaran tahun ini tuh bener-bener nggak -bener ada foto sama sekali saat Lebaran bareng keluarga suami maupun bareng keluarga aku jadi bener-bener ngumpul itu kita ya kita ngelepas kangen kita ngobrol bareng kita ketawa ketiwi ngakak bareng itu menurut aku suatu hal yang langka ya <guruh> karena kebanyakan kan di zaman sekarang walaupun kita ngumpul walaupun kita ngobrol tapi handphone tuh nggak lepas dari tangan ya nggak sih ada nggak yang ngerasa seperti itu tapi di lebaran tahun ini aku bener-bener HP aku jarang banget megang teman-teman Jadi aku terfokus untuk ngobrol bareng-bareng saudara, bareng keluarga gitu ya Jadi bener-bener tahun ini aku ngerasa aku libur yang sesungguhnya <laughs> Seperti itu teman-teman Tapi aku mohon maaf banget ya buat teman-teman yang nungguin vlog lebaran aku Mohon maaf banget dan sebagai gantinya, insya Allah setelah Lebaran ini aku mau selalu semangat bismillah ya teman-teman Bismillah selalu semangat bikin video, bikin konten-konten yang bermanfaat, yang bisa menghibur dan bisa menemani aktivitas teman-teman semua Maupun bisa bikin video jualan aku biar jadi ide jualan teman-teman juga Nah, oke, okay, jadi seperti itu jawaban dari pertanyaan teman-teman semua mengenai vlog Lebaran tahun 2024 ini. Jadi tidak ada video, teman-teman. Oke, okay, semoga teman-teman bisa mengerti, bisa memahami kondisi aku. Yuk kita lanjut ke videonya Nah ini udah sampai pebersih uh, kulkas nih teman-teman Jadi hampir 8 hari atau 9 harian aku mudik gitu Kulkas ini kan emang jarang dibuka ya Walaupun keponakan aku nungguin di rumah sini Tapi kan dia nggak setiap hari ada di sini Kadang satu hari tidur di rumah aku Satu hari tidur di rumah ibu aku gitu ya teman-teman Dan kondisinya sebenarnya tuh aku jorok karena kulkas ini tuh gak aku bersihin dari semenjak awal puasa. Karena apa? Karena aku kan setiap hari itu bikin orderan nasi box snack box takjil ya. Jadi aku gak sempet bersihin sampai di penghujung Ramadan, sampai di penghujung aku mau mudik. Ini kulkas nggak aku bersihin, teman-teman. Alhasil, ya kotor lah, berkerak lah ya wajar, ya teman-teman. Nah, jadi sekarang sebelum kita mulai aktivitas, kita mulai kegiatan jualan lagi atau apapun itu, sekarang yang terpenting kita bersihin dulu kulkasnya. Gimana keadaan kulkas teman-teman nih? Udah pada dibersihin atau belum? Kalau belum, yuk semoga setelah teman-teman nonton video ini jadi semangat untuk bebersih kulkas juga. Buat teman-teman yang belum punya kulkas, aku doain semoga tahun ini dikasih rezeki yang lebih, dikasih rezeki yang berkah, barokah, melimpah bisa untuk beli kulkas. Bisa untuk beli rumah secara cash, buat teman-teman yang belum punya rumah. Semoga setelah ini segalanya dipermudah oleh Allah dan diberi izin untuk memiliki rumah. Amin. Dan teman-teman yang masih ngontak, jangan berkecil hati. Insya Allah nanti Allah bakal kasih rezeki kita yang berlimpah ruah, ya amin. Enggak tahu kenapa, di dubbing kali ini aku ngerasa kayak aku semangat, aku bahagia, aku enjoy, dan aku apa ya aku menikmati dubbing aku kali ini teman-teman jadi semoga teman-teman yang ngedengerin video aku semoga bisa nyaman ya nggak sakit telinga juga dan jangan bosan-bosan nonton video aku karena kadang video aku juga random kayak gini teman-teman di saat aku lagi jualan ya aku bikin konten jualan di saat aku lagi bikin orderan ya aku bikin konten orderan kalau lagi nggak jualan lagi free di rumah ya aku bikin kontennya seperti ini jadi semoga Semoga teman-teman bisa menikmati semua video yang aku tayangin ini. Oke, okay, kita lanjut ke videonya ya. Itu tadi udah aku bersihin semua ya untuk isi kulkasnya ya, dan udah aku masukin juga uh, untuk teman-teman yang nanya kemarin masalah kulkas aku ini. Ini tuh kulkas merek Sharp tapi kodenya berapa ya aku lupa teman-teman. Ini aku belinya juga online lewat Shopee. Alhamdulillah aku udah jalan 2 tahun setengah pakai kulkas ini. Aman terkendali, tidak ada masalah apa-apa dan dinginnya juga masih dingin banget. Nah ini aku mau kasih lihat cabai aku Ini tuh cabai aku udah hampir 2 minggu Tapi masih bagus ya Karena cara penyimpanannya yang baik dan benar Kalau ini cabai yang warna putih-putih ini Ini tuh dibawain sama nenek aku Jadi panen di belakang rumah sendiri Dikasih ke aku teman-teman Kalau penasaran gimana cara aku nyimpen cabai Itu bawahnya dikasih alas tisu aja Agak tebal Dan cabainya jangan dicuci ya Kalau udah disimpan seperti ini Kasih bawang putih di bagian atasnya Lalu ditutup rapat di wadah kedap udara atau di tupperware Boleh juga di toples bebas teman-teman Aku jadi keinget kalau bikin video pas buka-buka kulkas gini Banyak banget yang minta aku bikin video food prep Katanya Mbak Nia kok jarang banget bikin video food prep ya Kayak orang-orang gitu ya Oke, okay, aku tuh emang jarang banget bikin video food prep. Kenapa? Karena aku basicnya itu kan aku jualan ya teman-teman. Kebanyakan aku keseringan itu dapat orderan snack box. Dan snack box itu kan pasti ada lauk pauknya. Dan biasanya aku tuh belanja langsung banyak kayak gitu. Dan kalau misalnya ada lebihannya ya udah itu aku buat uh, masak. Jadi aku emang jarang food prep teman-teman. Oke, ini aku bongkar-bongkar bawaan aku dari Rembang. sebenarnya banyak banget, ya, tapi udah aku bagi-bagiin ke tetangga. Ini aku nyetok untuk kecap, ini kecap asli dari daerah aku Rembang. Dari ini belinya lewat pabrik langsung. Ini tuh kecap enak banget, namanya kecap Siwalan, teman-teman. Oke, ini aku udah selesai. Bebersih kulkas bagian dalam, dan sekarang tinggal kita bersihin bagian luarnya. Nah kembali lagi ke pembahasan food prep nih teman-teman Aku tuh sebenarnya kepengen banget food prep ya Tapi terkadang butuh waktu yang tepat ya Mungkin kali ini tepat juga sih kita food prep Karena emang semua stok bahan makanan aku itu gak ada ya Jadi kayak bawang merah, bawang putih tuh udah gak ada teman-teman Apalagi sayuran ya gak ada sama sekali Kalau yang di freezer tadi itu masih ada stok-stok perdagingan Kayak daging sapi yang aku dapat dari paket lebaran kemarin tuh aku belum masak sama sekali 3 kilo setengah itu ada kaki sapi juga ada iga sapi tuh belum aku masak jadi kayak gitu aja perdaging sapian yang masih ada ya kayak ayam ikan udang aku udah gak punya stok sama sekali jadi mungkin entah hari apa ya aku baru belanja ya teman-teman dan menurut aku food prep itu sungguh sangat bermanfaat sekali dan menghemat budget keuangan ibu rumah tangga ya Apalagi untuk anggaran masalah perdapuran untuk makan itu food prep menurut aku bener-bener rekomen karena bisa ngirit juga sebenarnya kita nggak harus ngirit ya yang penting kita bisa mengatur keuangan teman-teman kalau food prep itu kan kita pertama kita nggak capek setiap hari harus bolak-balik belanja ya terus kita juga nggak capek setiap mau masak kita harus gini dulu, gini dulu Karena food prep itu memang mempermudah segalanya di bagian perdapuran Menurut aku ya teman-teman Kalau menurut teman-teman gimana nih pendapat teman-teman tentang food prep? Boleh tulis di kolom komentar ya Oke lanjut karena ini aku lagi bongkar-bongkar bawaan aku dari mudik kemarin ya udah sekalian aja deh ya. Ini aku mau cuci baskom. Ini adalah baskom jadul banget ya. Sebenarnya tuh aku udah kepengen beli ini tuh dari lama banget. Aku kepengen beli di Shopee tapi ternyata ongkirnya uh, lumayan Jadi aku ditahan sama ibu aku nanti aja Kalau udah pulang ke Rembang, baru kita cari di pasar Dan Alhamdulillah ini aku beli di pasar Rembang dapat teman-teman Ya untuk ukuran besar itu harganya 35 ribuan dan untuk ukuran yang sedang ini harganya 15 ribuan nih teman-teman Alhamdulillah ya sekarang aku udah nyicil sedikit demi sedikit untuk baskom aku Jadi kan banyak juga juga yang ngasih tahu Mania jangan pakai baskom plastik dong kalau makanan masih panas sebenarnya aku tuh mendengar semua kritik dan saran teman-teman tapi aku juga kadang suka ngebrol sama ibu aku kalau beli yang ukuran besar kayak gitu tuh biasanya dia dihitung ongkirnya volume gitu ya teman-teman jadi alhamdulillah kali ini udah ada kesempatan aku beli dari kampung halaman aku dari rembang sana sedikit demi sedikit insyaallah aku bakal memperbaiki Pokoknya aku terima kasih banget buat kritik dan saran teman-teman semua Insya Allah kedepannya aku juga pengen memperbaiki ini apa sih yang salah dari aku gitu ya Entah itu saat masak atau saat packing Teman-teman boleh kasih kritik dan saran tulis aja di kolom komentar ya Oke nih, aku udah tadi udah selesai nyapu tapi nggak aku record semua. Jadi lanjut ini tadi tuh aku bersihin dapur sambil nyuci baju. Dan ini sekarang aku langsung jemur aja. Gimana kabar cucian teman-teman? Berapa kali gilingan nih nyucinya setelah arus balik? Pas mudik kalau hari-hari terakhir itu kan udah males banget ya mau nyuci. Jadi kayak kemarin aku tuh tiga hari mau balik itu aku udah nggak nyuci teman-teman jadi ya udah cucian kotornya aku bawa pulang ke rumah dan ini aku tiga kali gilingan teman-teman <laughs> Alhamdulillah juga hari ini tuh panasnya cerah jadi untuk nyuci semangat dan ini juga cepet kering banget teman-teman dan aku rasa videonya udah mau selesai aja kayak berasa cepet banget ya padahal durasinya 20 menit 53 detik Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Aku akhiri dulu videoku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.